Hai, assalamualaikum. Kelihatan nggak? Ini di belakang. Cah. Dan langitnya cerah banget. Di belakang itu Museum Fathahila. Dan ada pohon gede, adem banget. Ntar lagi kita masuk ke situ. Here we go. Aku tadi di museum ini sampai tutup. Gils. Jadi tadi ada barang-barang sejarah dari berbagai tempat, khususnya Indonesia. Akhirnya kita sudah selesai. Kita udah keliling-keliling museum. Dan ini sebenarnya udah mau tutup. Tadi sampai petugasnya juga udah mau ngunciin pintunya. Sekarang kita akan jalan-jalan ke arah sana. Tuh. Satu. Hai. Ha ha ha.
areanya udah sepi karena memang udah tutup. Bapak, ini udah tutup ya, Pak? Sudah. Jadi dari jam 8 sampai jam 5. 5:30 udah steril. Asik. Tapi kalau buat artis boleh-boleh saja. Semakin sore, semakin cerah. Tadinya itu aku ngira kalau bakalan hujan, tapi ternyata mataharinya bagus banget. Terang, terus juga anginnya bertiup sangat sejuk. Dan melihat keceriaan orang-orang yang ada di kota tua. Terus tadi juga sepasang muda-mudi yang lagi kencannya ke museum, ah lucu. Sayang tadi aku lupa banget untuk aku rekam, padahal sebenarnya mereka tuh unik banget gitu. Oke. Tur museumnya udah kelar. Tadi kita udah lihat berbagai lukisan, terus juga bahan-bahan keramik dari hasil apa namanya penemuan kapal yang karam. Terus juga tadi ada apa lagi ya? Ada guci-guci. Banyak. Sekarang udah pukul berapa ini? 5:30. Mataharinya masih cukup terang. Lihat tuh. Ya kan? Nanti kita sambung lagi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di museum lainnya. Bye. Teman-teman, lihat. Ternyata begini suasana malam di pelataran kota tua. Ah!